pertandingan pada malam hari ini, Bu? Kita melihat sebuah chop yang sangat jeli sekali, sangat brilian sekali dari kaki. Dan kita juga melihat ini adalah dua kalinya Evan Dimas memberikan asis. Ya, kembali pada malam hari ini seorang Evan Dimas menjadi bintang. Dua asis dan satu gol. Betul sekali, dan kita melihat ini proses skema gol terbaik juga yang dilakukan oleh Timnas Indonesia atau Garuda Jaya. Luar biasa dari Paulo Sitanggang pada menit 85. Merubah kedudukan Indonesia menjadi 3-0. Cukup tenang melewati 1-2 pemain dan tembak langsung. Kejelian dari Indra Safri memasukkan Paulo Sitanggang berbuah hasil. Ya, visi bermain dia memang sangat baik. Ya. Dan tentunya juga kita melihat ini dia sebuah gol yang sangat indah sekali dari Evan Dimas. Luar biasa. Melihat tiang jauh, lebih kosong, sangat jeli, cerdas sekali. Pemain yang satu ini menjadi roh permainan bagi Timnas Indonesia Under 19, Bu. Ya, playmaker, usia masih muda, sempat mendapat kesempatan berlatih di Barcelona. Ya. Inilah hasilnya, kualitasnya, performnya sangat konsisten. Ya, tapi saya melihat pada pertandingan kali ini, permainan seorang Evan Dimas masih belum keluar dengan...